الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله Yeah.
مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون لا Alhamdulillahirabbil alamin.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir bersama-sama kumpul di masjid kita ini. Suatu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tentu karena kita sehat, karena kita diberikan kekuatan oleh Allah, karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menarik nafas, menarik udara segar, sehingga kita bisa kumpul sama-sama pada pagi hari ini. Dan jauh lebih penting dari itu semua adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah rabbil alamin. Kalaulah bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan karena kita yakin bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita hidup, yang telah memberikan kita kesempatan, rezeki dan sebagainya, tentu kita tidak akan kumpul pada hari ini di Masjid Al-Fatah bersama Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita Bapak Ibu sekalian berselawat kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita senantiasa rajin-rajin bersholawat, karena inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat saja bersholawat kepada nabi kita, apalagi kita yang hanya makhluk dan hamba dan juga umat Nabi Muhammad. Aku kita yo bersama rajin bersholawat, dan insya Allah dengan sholawat ini akan nanti menjadi pintu syafaat bagi kita di akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jadi sana ibu sekalian ya semuanya, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di masjid kita, Masjid Al-Fatah ini, untuk dapat menyelenggarakan sholat Idul Fitri pada tahun ini, yaitu tahun 1442. Untuk itu kami, saya secara pribadi terlebih dahulu atas nama Arwah Iskandar, istri dan anak-anak, kemudian saya selaku kepala desa berserta dengan segenap jajaran pemerintahan desa, Pak Imam dan jajaran BMA, BPD dan anggotanya, semuanya penyelenggara desa ini. Pertama pada hari yang baik ini, kita sudah menyelenggarakan, kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh sebagai tempat kita untuk belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Harapannya ya di hari yang fitri ini kita bisa membersihkan diri secara keseluruhan, ya kita bisa kembali fitri, kita bisa kembali suci. Kalaulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa minta ampun secara langsung, tetapi kepada sesama makhluk Allah tidak bisa. Bagi sekalian dengan sekedar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus menyampaikan permohonan maaf kepada yang bersangkutan, kepada makhluk Allah yang bersangkutan, kepada makhluk Allah yang disebut kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, kami atas nama pribadi dan semuanya tadi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin atas dasar atas semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Secara pribadi mungkin kami menyampaikan tutur kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, menyinggung perasaan, ya. Kemudian ada hal makan dan minum yang kami juga belum ikhlaskan, atau ketika laku kami yang menyakiti Bapak Ibu. Selaku pemerintah desa, kami semuanya tentu mungkin perasaan kami sudah berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Batu Ampar, tetapi belum tentu itu
Nah, belum tentu pulau itu dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, karena tanggung jawab kami, kalau ada hal-hal yang belum maksimal, belum baik, ataupun keliru menurut Bapak-Ibu sekalian, pada hal yang baik ini, sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf, lahir dan batin. Kami mohon maaf, karena kami ini adalah manusia biasa, manusia yang tidak lepas dari hilang, tidak lepas dari salah dan dosa. Maka Bapak-Ibu sekalian, kami mohon untuk bisa memaafkan kami. Bagaimana Bapak-Ibu sekalian di sana maafkan kami, Bapak-Ibu? Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini muncul dari hati. Tadinya pada Bapak-Ibu sekalian, kalaulah ada hal-hal yang mungkin menurut Bapak-Ibu salah kepada kami, maka pada hari ini semuanya sudah kami maafkan, sudah kami ikhlaskan. Untuk itu, kita pada hari yang baik, semoga kita semuanya, masyarakat desa berkelompok, terbebas dari dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada sesama masyarakat desa Batu Ampar. Tentu selanjutnya pada Bapak-Ibu sekalian, kita sudah belajar selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan. Harapan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik masyarakat desa Batu Ampar untuk tahun ke depan. Berhasil atau tidak yang kita berpuasa selama 30 hari akan sangat terlihat, akan sangat ditentukan oleh 11 bulan yang akan kita hadapi ke depan. Kalau selama ini kita belajar untuk menjaga mulut, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak ngomong yang sembarangan, untuk tidak ngomong yang mubazir, maka akan terlihat nanti pada 11 bulan berikutnya. Apakah itu apa namanya kita lakukan atau tidak? Kalau kita rajin bersedekah pada bulan Ramadan, maka insyaallah saya itu semua berharap agar tetap nanti bisa berkaji bersodako. Kalau kita selama ini menyangkut kaki, tangan semuanya untuk melakukan yang baik-baik selama bulan Ramadan agar puasa kita tidak batal, tentu kita bermohon 11 bulan ke depan sampai bulan Ramadan lagi kita bisa tetap menjaga tangan, tetap bisa menjaga mata, tetap bisa menjaga kaki, tetap bisa menjaga hati dan pikiran kita ini untuk bisa melakukan yang baik-baik dan menghindarkan diri daripada yang haram. Tentu pada waktu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, kita insyaallah akan melaksanakan ibadah salat Id secara bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita niatkan menjadi ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.
وَالْمُؤْمِنِينَ.